DNNTV, Kabupaten Bandung, Masjid Asunah, berada di GBA 2, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, menggelar Idul Adat tahun 1443 Hijriah, 2022 Masehi. Pada peringatan itu, memotong hewan kurban, terdiri sapi 11 ekor, dan domba sebanyak 15 ekor. Adalah Haji Agus Mulyana, selaku Ketua DKM Masjid Asunah, mengatakan, dalam hari raya Idul Adha di tahun ini, merasa bersyukur bahwa jamaahnya masih bisa berkurban. Dan ini tidak jumlah sedikit. Di masa sekarang ini masih ada geliat animo yang bagus. Alhamdulillah, ini semua berjalan dengan lancar, lebih cepat daripada tahun yang lalu, semoga terus dipertahankan. Pada mudah-mudahan ke depan ini lebih baik lagi, hari ini mudah-mudahan kita membagikan kontribusi kepada masyarakat, Pak. Siap, ya, siap. Karena kita juga berkewajiban untuk menyampaikan amanah ini kepada orang yang berhak menerimanya. Oke. Bahkan merupakan animo yang spektakuler bagi kita, soalnya pasca pandemi merupakan masa keterbatasan yang signifikan. Haji Agus Mulyana menambahkan, daging kurban ini akan diberikan kepada warga yang memang membutuhkannya, baik itu sebagai kaum muslim maupun non-muslim. Animonya cukup tinggi, dan sekarang atau tahun akan datang mungkin akan lebih banyak lagi dititipkan oleh kita. Tahun depan bisa dengan dana 23.4.500 dapat tipe sapi seperti yang Jokowi kurbankan di kita. Jadi itu saja mungkin saya kali ini ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dapat diterima sehingga bersoleh menjadi pahala buat kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi dan pembagian kepada rekan-rekan yang memberikan proposal. Mungkin tahun ini tidak akan tercapai sesuai dengan target Bapak-Bapak. Kalau tahun lalu dapat untuk proposal 20 bungkus, mungkin sekarang baru dapat 10 bungkus. Yang kemarin 10 bungkus dapatnya hanya 4-5 ganting saja. Jadi mohon dengan sangat, ini adalah kondisi saat ini apa namanya daging kurban yang ada di Asunah. Bahkan mungkin ada yang tidak dapat dari proposal yang diajukan. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu DKM dan tetap jaga kekompakan di antara kita untuk senantiasa kita lakukan yang sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal di atas dibenarkan oleh Haji Partoyo, selaku sesepuh warga GBA 2, dirinya sangat mengapresiasi atas animo masyarakat dalam meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Saya merasa senang jika warga yang membutuhkan bisa terbagi, apalagi kebagian banyak, sehingga mereka merasa puas atas hasil daging bagian kurban di tahun sekarang, kata Haji Partoyo. Wah, sangat apa namanya luar biasa ya kekompakannya, perlu di apa namanya tingkatkan, diteladani ya. Semangatnya juga oke. Siap. Siap. Mudah-mudahan kebersamaan selalu apa namanya terjaga ya. Oke. Thank you. Kendati demikian, sesepuh-sesepuh lain yaitu Haji Yatiman sangat berharap di tahun depan bisa menambah animo yang positif bagi warga GBA 2, yaitu jamaah Masjid Asunah bisa mencapai kemajuan perekonomian yang bagus, sehingga mereka bisa meningkatkan ibadah kurban. Kami tidak segan untuk memotivasi panitia kurban Masjid Asunah, sehingga hal yang amanah bisa diperlihatkan oleh panitia. Daging-daging ini milik warga, sehingga bagi kurbani yang menitik beratkan bisa terlayani dengan baik, kata Haji Yatiman. Pelaksanaan Idul Kurban dipimpin oleh Master Ceremonial Ustadz Heri Kusmayadi, selaku MC Kondang, yang viral di dunia televisi nasional. Kekompakan ini terlihat
dari jamaah laki-laki, jamaah perempuan, dari ibu pengajian rutin di Masjid Asunah, dan Karang Taruna dan Remaja Ikatan Remaja Masjid Asunah. Demikian dilaporkan DNMTV Kabupaten Bandung, Jovina. Aja. Biar dulu. Ini apa stamina mengembalikan dulu stamina. Siap. Halo. Kau makan dulu. Siap. Pade sibuk pade. Siap. Wes. Pak E, gimana nih Pak penasihat nih? Mantap, mantap. Jadi jagal nih, ya. Ya. Kami ini jadi jagal. Iya. Pak Susi, halo. Iya. Halo Ibu DKM, bagaimana kesimpulan hari ini? Siap. Ada berapa ekor? Haji, 11 ekor sapi, 15 ekor domba. 16? 15. Oh, siap. Thank you. Okay. Tugas TV Nasional, Jovena Herzegovina TV. Sukses yang tadi luar biasa, alhamdulillah pelaksanaan kita kembali hari ini. Dan pokoknya luar biasa hari ini, kenapa dipakai menjadi tagline Asunah? Spektakuler. Ya, luar biasa. Katanya dari Bapak Ketua Panitia, spektakuler, solid, dan... Bahwa kita sekarang hanya dapat satu ganti saja.